terjadi laka lantas di daerah Sidomulyo Wates Kediri, Jawa Timur ya. Ini truk menabrak sebuah rumah. Ini tepatnya di jalan ya, di pinggir jalan. Ini jalan provinsi dari arah sana, dari Kediri. Kalau ke sana itu mengarah ke daerah Desa Kewates, Surabaya, Malang, ke Kelut ya. Kejadiannya 4:30 tadi pagi. Ini sampai itu sisi rumahnya itu kelihatan hancur ini ya. Depan ini, depan rumahnya hancur ini. Nah, kalau biasanya saya lewat ini di sini itu masih utuh. Ya jelas otomatis kalau terkena tabrakan seperti itu hancur. Untung yang punya rumah tadi tidurnya di sebelah sana. Ini menabrak sisi timurnya ya. Sampai mengenai kabel wifi ini. Sampai patah ini. Tiang wifi-nya sampai patah. Saking banternya. Oh. Ya. Seperti ini ya. Kabelnya berserawutan. Ini para teman-temannya sopir ini ya. Ini di kampung. Para warga pun juga berkerumun untuk menonton hal ini ya. Karena sambungan wifi rumah-rumah di sana itu pada off. Karena kabelnya ikut tersangkut truk ini. Kasihan yang punya rumah. Ya semoga urusannya ini urusan yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, jadi tidak begitu ribet. Cuma tangga telepon ini putus, kabel yang kelawar kembali kabel. Aman, tidak ada korban, cuma sumbernya luka-luka ringan, kena kayu-kayu nih boleh. Oke. Ini masih pagi nih, itu yang punya rumah itu ya. Arep mbudal iki ya, untunge mbudalku rada mrupet iki, Mang. Ya ya. Endi, Mang? Tolong Agung enggak, Pak, aku baca iki. Heeh. Ya, mangkana ujian mau tutup PTSL kan pindah nang Tolong Agung kuwi to. Coba kita cek ke sana ya. Masuk agak ke dalam. Gimana kondisinya? Ini kabelnya ini loh, semrawut ini kabelnya ini. Masih jam pagi banget ini. Hancur ini. Sopirnya ngantuk barangkali ya, karena kejadiannya masih 4:30 tadi pagi. Kecelakaan, ya Allah. Bagi pengendara lain, hati-hati di jalan ya. Kalau misalnya ngantuk itu berhenti saja, minggir di tepi jalan, cari tempat yang nyaman untuk istirahat. Ini para warga ini penasaran. Kejadiannya tepat di Dusun Sidomulyo, Desa Sidomulyo ya, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Hancur ini ya. Untung tidak ada korban. Jadi yang tuan rumah itu, maksudnya tuan rumah yang di rumah itu tidurnya agak menyisih ke barat, jadi tidak sampai ada yang kejadian korban. Hanya rumah saja yang ditabrak, tapi ya kasihan rumah. Ini saya saja juga baru saja mandi mau berangkat kerja, di depan rumah agak ke barat dikit kok ada kecelakaan seperti ini.
Hey.